Salam sejahtera Malaysia, salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan semua dan kepada semua penonton video ini, kepada subscriber, kepada semua rakyat Malaysia yang menonton video ini. Hari ini saya ingin sampaikan satu info bantuan yang sangat-sangat penting untuk semua. Selain daripada bantuan BKM fasa kedua yang akan dikreditkan pada bulan Jun ini, yang dikabarkan bahwa pengkreditan BKM adalah pengkreditan BKM fasa yang kedua adalah pada hujung bulan Jun. Tapi ada satu berita, ada satu package bantuan yang saya ingin kongsikan kepada anda semua. Jadi kepada anda semua di luar sana, terima kasih sudah bersama, sudah setia, sudah support channel ini. Kepada mereka yang lama di dalam channel ini yang sudah support saya, dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada mereka yang baru di dalam channel ini. Seperti yang anda tahu, channel ini adalah untuk saya sampaikan info-info bantuan di seluruh Malaysia, di seluruh negeri. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ada satu package bantuan yang saya ingin kongsikan kepada anda semua hari ini, yaitu saya ambil berita ini melalui sumber yang boleh dipercayai, yaitu bantuan kewangan sehingga RM1,200. Terkini bulan Jun 2022, bantuan kewangan belia untuk setiap bulan mohon sekarang. Permohonan bantuan belia RM1,200 untuk tahun 2022. Berikut adalah semakan dan permohonan bantuan kewangan belia untuk setiap bulan. Semak dengan teliti sebelum membuat permohonan. Jadi ini adalah bantuan baru lagi untuk keluarga Malaysia. Kepada para belia yang masih belum mendapatkan pekerjaan, anda boleh membuat permohonan bantuan belia melalui Penjaya Kerjaya Perkeso. Di sini kami akan kongsikan caranya untuk membantu. Jumlah insentif kewangan bantuan belia yang akan diberikan adalah, yang pertama, program ini menawarkan gaji dan elaun setiap bulan sekurang-kurangnya RM1,200 selama tempo tertentu, dan yang kedua, dalam masa yang sama majikan juga akan mendapat RM1,000. Bantuan belia RM1,200 ini adalah untuk keluarga Malaysia yang layak yang memenuhi syarat, di mana belia ataupun graduan yang belum bekerja dan yang berumur 18 hingga 30 tahun layak untuk membuat permohonan. Jadi kepada anda yang di luar sana yang sedang menonton video ini, jika anda mempunyai keluarga ataupun rakan yang layak untuk membuat permohonan, jangan lepaskan peluang ini, share kepada mereka. Syarat kelayakan permohonan bantuan belia, terdapat 3 syarat kelayakan di sini, yaitu yang pertama, pemohon mestilah belum bekerja dan masih menganggur ataupun sebagai penganggur pada ketika ini, dan kedua, pemohon mestilah seorang warga negara Malaysia, itu sudah tentulah. Dan yang ketiga, pemohon mestilah berumur antara 18 hingga 30 tahun. Cara membuat permohonan bantuan kewangan belia ini, langkah pertama, layari laman sesuai portal Perkeso, lengkapkan maklumat yang diperlukan dan hantar permohonan. So, kepada anda di luar sana, tuan-tuan dan puan-puan, rakan-rakan, keluarga, jika anda mempunyai belia ataupun keluarga yang memenuhi syarat yang saya sebutkan sebentar tadi, tolong sampaikan info ini kepada mereka dan juga kepada penonton di luar sana yang layak, jangan lepaskan peluang ini. Jadi kepada anda semua, untuk maklumat lanjut berkenaan dengan info bantuan hari ini, package bantuan yang saya kongsikan kepada anda hari ini, di mana package bantuan untuk keluarga Malaysia RM1,200. Jika anda ingin mengetahui lebih lanjut berkenaan dengan bantuan ini, anda boleh melayari laman sesuai portal Perkeso, yaitu penjanakerjaya.perkeso.gov.my. So itu adalah berita baik kepada golongan belia di luar sana. So untuk mereka yang layak, dan jika anda mempunyai rakan ataupun keluarga yang layak permohonan bantuan, package bantuan yang saya kongsikan hari ini, anda boleh share kepada mereka hari ini. So itu saja perkongsian hari ini. Dan satu berita baik untuk B40, di mana pengkreditan BKM fasa kedua, di mana kita tahu, kita sudah sedia maklum bahwa pengkreditan BKM fasa kedua adalah pada tarik bulan Jun ini, dan dikatakan akan dikreditkan, akan mulai dikreditkan hujung bulan Jun. So itu saja perkongsian hari ini.
Terima kasih Malaysia sebab sudah menonton video ini. Semoga anda bermanfaat. Terima manfaat daripada video ini. Terima kasih Malaysia.